Halo teman, kali ini saya akan mengulas kilas mengenai obeng set dari Jason ini. Obeng ini ada keterangannya di sini, namanya adalah 10-in-1 screwdriver ya, atau obeng 10-in-1, alias obeng yang matanya ada 10 dalam satu paket begini. Ini mata obengnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Mereknya adalah Jason. Item numbernya 348 main 215 ya. Ini kemasannya, bagian bawahnya, bagian atasnya begini. Kita buka ya. Diputar. Ini gagang obengnya. Ada mereknya Jason. Gagangnya dari karet ya. Ini plastik keras, ini karet handle-nya. Kemudian ini bisa diputar untuk membuka dan mengencangkan mata obengnya. Nah, ini mata obengnya. Ada yang modelnya torch begini ya, atau bintang. Ada yang minus begini modelnya, ada yang plus. Ya, ini misal cara pakainya adalah dimasukin ke sini aja, dikendorin dulu ya. Dimasukin, kemudian dikencengin. Ya, begini aja. Ya, begini. Praktis sudah ada wadahnya. Jadi teman-teman kalau lagi nggak pakai bisa dimasukkan supaya rapi dan nggak hilang. Untuk mata obengnya sendiri ini mengandung magnet ya. Jadi bisa untuk mengambil skrup atau baut yang ukurannya kecil. Ini magnetnya nggak terlalu kuat. Cocok buat skrup yang ukurannya kecil-kecil saja. Ya, ini semuanya mengandung magnet ujungnya. Nah, ini obeng set 10-in-1 dari Jason. Semoga info yang saya berikan kali ini berguna ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.